Dilelang. Dilelang. Mutiara saya di ini di zebra. Cuma mau 10 meter, lebih 10 meter ya nggak mau karena udah kata oke. Makanya sekarang kan enaknya drone sekarang itu. Oke, saya akan cerita sedikit tentang peresmian Lanal Palu, latihan nembak di Lanal Palu kemarin. Dengan posisi di situ saya sebenarnya cuma mau ambil video drone sih. Kalau bisa ada sesuatu yang ya, jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah suasana peresmiannya dan ditandatangani oleh yang berwenang. Terima kasih pada Komandan Lantamar 6. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan tirai sebagai tanda diresmikannya lapangan tembak Amiruddin Ponule. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali. Dapat memberikan kontribusi yang besar bagi olahraga Sulawesi Tengah pada PON Sumut Aceh tahun 2024 mendatang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, mohon izin Komandan Latamal kami mengucapkan terima kasih. Acara akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan tembak laras panjang. Ya, sekarang Komandan sudah melihat ke lapangan. Saya sebenarnya sini saya keingin menggunakan senjata untuk latihan menembak karena saya belum pernah latihan menembak sebelumnya. Di sini saya melihat ada laras panjang dengan pistol. Ini kalau di Resident Evil ini handgun ini posisi. Ya. Dan di sini saya masih mengikuti alur ya, masih ambil video kan, ambil drone. Gak bisa kalian lihat, wah. Inilah komandan sedang melihat. Ya, dia sudah pulang, guys. Di sini saya, nah ini yang paling keren ini. Di sini pertama kali saya menggunakan laras panjang sini. Dan diajarkan oleh sang TNI Lanal Palu. Acep. Nah, ini saya latihan di pistol. Sebenarnya saya sudah dua kali di sini sih. Saya sebenarnya lihat kayak pertama saya kurang yakin saya bisa untuk latihan menembak ini. Tapi karena saya sudah lihat orang lain yang bukan TNI menembak, jadi saya ikutan di sini. Ya, maksudnya kapan lagi kita bisa latihan menembak? Saya sendiri belum pernah. Ini first time saya menggunakan pistol dengan laras panjang. Sebenarnya saya agak santai sih di sini sih, cuman. Iya ya. Sekarang mulai menembak, guys. Tembak. Ya, silakan senjatanya diisi. Tetap ke arah sasaran. Pastikan sesuai sasaran. Saya agak lama di sini menembak karena saya agak takut. Maksudnya belum terbiasa. Ya, dan pistolnya terangkat, guys. Sebenarnya di sini pistolnya pada saat pertama sih sudah mau terlepas dia, tapi gimana ya? Kosongkan, pastikan senjata kosong. Ya pas kedua kali menembak, saya merasa kayak sudah bisa selesai. Dipakan tiga kali. Ini merupakan sebuah
pencapaian dalam hidup saya. Impian aman, untuk latihan menembak, guys. Latihan nembak pistol selesai. Akhirnya. Untuk senjata